kasih Bapak Insinyur Ahmad Effendi menghadiri resepsi Adinda dengan Bang Hakim. Mari sekarang kita ikuti dan kita wawancara sebentar. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak Wali Kota. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di resepsi Adinda dengan Hakim. Mungkin ada pesan Abdul Hakim, mungkin ada kesan dan pesan untuk kedua pengantin. Ya, saya salah satu orang ya yang temannya waktu Ida masih SMP. Hari ini saya hadir mengucapkan selamat ya atas pernikahan mereka berdua, Abdul Hakim ya dan Dinda ya, semoga menjadi pasangan suami istri ya. Saya bagian dari keluarga di sini. Doakan kepada pemimpin dan juga kepada keluarga yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi ya. Itulah tadi sedikit kesan dan pesan dari Bapak Wali Kota Bapak Haji Rahmat Effendi. Semoga pesan beliau dan doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Dianto, Wakil Wali Kota Bekasi. Hari ini saya sangat bahagia dapat hadir dan memberikan doa restu buat Hakim dengan Pok Dinda yang sudah menjalankan sunatullah dan melaksanakan pernikahan. Mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dapat keturunan yang soleh dan soleha, panjang umurnya, panjang rezekinya dan panjang jodohnya. Cukup satu, hidup bahagia sampai tua. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat diri pribadi, keluarga dan juga masyarakat Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putar gini dulu. Kami dari keluarga Haji Idris Nairun mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Adinda dan Hakim. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan cepat mendapat momongan. Amin. Dadah. Selamat ya Kak Dinda. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat adik saya yang matanya rada-rada sipit, selamat menempuh hidup baru, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah impiannya terwujud, terkabul, semoga bisa jadi orang tua yang baik nantinya. Sama lo ya dek, kasih ngomong yang buru-buru. Saya insya Allah, kapan? September ya? Oktober, itu juga kalau penghulunya gak kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 April, hari Sabtu 2019. Hari ini adalah hari pernikahan Ananda Dinda dengan Hakim. Hari ini kita dari tim Tiara Wedding akan mewawancarai kedua mempelai. Mari ikuti saya. Selamat sore Bang Hakim, Bang Dinda. Gimana tadi kesannya setelah kedatangan Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Ahmad Effendi dan juga Bapak Wakil Wali Kota. Terima kasih untuk Bapak Wakil dan Bapak Wali Kota Bekasi ya, yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk hadir dan mendoakan kami di acara berbahagia ini. Terima kasih lah juga. Terima kasih juga untuk Tiara Wedding yang udah support acara kami, juga Sugis Prolis ya. Iya, support acara kami. Untuk ucapan terima kasih buat kedua orang tua. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua kami karena telah mempersiapkan pernikahan kami dengan baik, telah meridhoi, merestui, semoga
apa yang udah di sampai hari ini, semoga semuanya berkah, semuanya bahagia. Untuk pesan-pesan untuk kru-kru dan seluruh panitia. Kalau untuk kru dan seluruh panitia, saya rasa sudah bekerja dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru dan panitia yang telah menyelenggarakan acara ini hingga berjalan dengan lancar sampai saat ini. Sedikit love story buat kita semua tentang kisah cinta Abang Akim dan Mpo Dinda. Ya, perjalanan cinta kami bermula dari perkenalan teman SD. Terus kebetulan kami terpisah waktu selesai dari lulus bangku SD. Kemudian kami ketemu lagi waktu SMA. Dan akhirnya seiring waktu kami semakin dekat. Dan pada tanggal 11 Desember 2019 kami memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Dan pada tanggal 15 Desember 2018 kami memutuskan untuk mempertemukan kedua keluarga kami dan menetapkan tanggal pernikahan kami pada hari ini, yaitu 6 April 2019. Oke, momen-momen yang indah-indah gimana Bang Akim? Momennya sih sebenarnya nggak ada yang indah ya, karena perih Pak. Iya, karena kita emang selalu ada jarak. Karena justru karena jarak itu yang membuat kita semakin dekat, seperti itu. Jarak bisa menjauhkan kita, tapi hati dan perasaan kita tetap dekat. Yang paling menyebalkan dari Mang Akim? Kalau yang paling nyebelin tuh ngaretnya ya. Kalau janji tuh pasti selalu ngaret. Nah, kalau janjinya jam 6, pasti dia baru datang jam 8. Karena udah biasa nunggu, ya udah jalan. Yang tidak pernah terlupakan dari Dinda? Apa ya yang tidak pernah terlupakan dari Dinda? Senyum terpaksanya. Astaga Pak, terpaksa katanya. Karena sampai saat ini kru Sugi Prolis pun minta senyum sama Dinda ini. Betul Pak? Ya, Bapak yang bilang seperti itu. Jadi ya kira-kira itu. Sulit senyum. Bang, abis ini kan capek nih ya. Rencananya mau honeymoon kemana deh, coba? Kita pengennya sih hari Senin kita masuk kerja udah. honeymoon bang. Oh, untuk honeymoon itu rencana itu masih panjang ya, kira-kira habis lebaran kita baru bisa liburan, karena jadwal kerja juga sih yang nggak memungkinkan buat kita untuk honeymoon lebih cepat seperti itu. Oke, terima kasih ya, semoga sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Terima kasih. Inilah kisah-kisah cinta tentang Dinda dan Akim. Semoga mereka berdua jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, cinta sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tiara Wedding dan Sugi Prolis mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Adinda dan Akim. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ciao.